Ia akan dibuat secara live di Facebook Wisma Putra. Ini kerana pertama, Wisma Putra mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Keduanya, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein sendiri mahu kesihatan petugas-petugas media yang bertungkus lumus membuat liputan diberi keutamaan. Kita tidak mahu petugas-petugas media kita terdedah kepada risiko COVID-19 ini. Jadi inilah keputusan sedang yang kita telah buat berkaitan dengan sidang media kita. Walau bagaimanapun, sidang media yang melibatkan Yang Berhormat Perdana Menteri dan menteri-menteri kanan sudah tentulah adalah suatu keperluan dan perlu diteruskan sebagaimana yang telah pun berjalan sehingga kini. Justru itu, kami di Wisma Putra mengharapkan dan menyarankan kepada rakan-rakan media kita, jagalah kesihatan diri kita sepanjang masa kita bertugas dan di masa-masa yang lain sekalipun. Jadi setelah ini saya ingin sekarang ini membaca kenyataan akhbar, iaitulah berkaitan dengan perkembangan terkini rakyat Malaysia yang terkandas di Iran dan Itali, ekoran penularan pandemik COVID-19 ini, dan keduanya berkaitan dengan rakyat Malaysia yang terkandas di negara India. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, kerajaan memutuskan membawa pulang rakyat Malaysia di Itali dan Iran. Keputusan ini antara lain mengambil kira situasi di kedua-dua negara berkenaan yang terjejas turut teruk akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Sejak keputusan ini dibuat, Kementerian Luar Negeri Wisma Putra bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan agensi berkaitan, khususnya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, giat melaksanakan tugas mengikut kapasiti masing-masing demi memastikan urusan repatriasi ini berjalan lancar. Bagi urusan repatriasi dari Iran, ia melibatkan seramai 55 orang. Daripada jumlah ini, 46 orang ialah rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran. Manakala hasil perbincangan menerusi video conferencing antara Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita Datuk Seri Hishamuddin Hussein dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi semalam, dan menerusi perbualan telefon dengan Menteri Hal Ehwal Luar Singapura Excellency Vivian Balakrishnan pada 11 Mac yang lepas, meraihkan semangat kerjasama ASEAN, Malaysia telah bersetuju untuk membantu membawa pulang seramai 8 orang rakyat Singapura serta seorang rakyat Indonesia daripada Iran bersama-sama dengan rakyat kita. Kesemua mereka ini dijangka tiba di Kuala Lumpur pada esok hari Ahad 22 Mac jam 6.10 pagi dengan menaiki pesawat sewaan khas Air Asia yang telah berlepas ke Tehran pada jam 11.45 pagi tadi. Pesawat tersebut membawa 15 orang kru penerbangan serta 8 orang petugas, iaitulah 5 petugas daripada Kementerian Kesihatan, 2 petugas daripada Wisma Putra dan 1 petugas daripada NADMA. Rancangan awalnya ialah melibatkan seramai 82 orang rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Rome.
Kesemua mereka sepatutnya tiba di Kuala Lumpur pada hari Isnin 23 hari bulan Mac 6:10 pagi. Namun duka cita Wisma Putra telah dimaklumkan oleh Kedutaan Malaysia di Itali bahawa di Italian Civil Aviation Authority ataupun ENAC INAC telah membatalkan kebenaran mendarat untuk semua pesawat termasuk pesawat sewaan khas yang sepatutnya membawa pulang rakyat Malaysia daripada Itali ini. Buat masa ini, Wisma Putra sedang bertungkus lumus termasuk berunding dengan kerajaan Itali bagi memberi kebenaran khas untuk kita meneruskan urusan repatriasi dari Itali ini dengan secepat mungkin. Sebarang maklumat berhubung situasi ini akan Wisma Putra maklumkan dari masa ke semasa. Dalam pada itu, saya juga ingin menegaskan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kesemua mereka yang dibawa pulang akan dikuarantinkan selama 14 hari di Institut Latihan Awam yang telah dikenal pasti. Proses kuarantin ini penting bagi memantau tahap kesihatan selain memberi rawatan sewajarnya jika perlu. Seterusnya, saya ingin memaklumkan tentang perkembangan terbaru usaha bawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di India. Semalam saya telah dimaklumkan Wisma Putra sedang berusaha sedaya upaya untuk menyelaras serta memudah cara urusan pulang rakyat Malaysia yang mana setakat jam 12.15 tengah hari tadi seramai 1,519 orang masih terkandas di India susulan keputusan kerajaan India berkaitan COVID-19. Usaha ini termasuklah merancang menghantar pesawat khas yang disewa ke Mumbai, ke Chennai dan ke Tiruchirappalli atau Trichy. Justru itu, hari ini sukacita saya bagi pihak Wisma Putra ingin memaklumkan dan mengumumkan bahawa hasil perbincangan yang berhormat Menteri Luar Negeri kita Dato' Sri Hishamuddin dengan sahabat baik beliau yang juga Presiden Parti India Kongres ataupun MIC iaitu Tan Sri Vigneswaran beberapa hari yang lepas dan menerusi kesepakatan yang dicapai dengan syarikat penerbangan Air Asia dijangkakan seramai 1,116 orang rakyat Malaysia yang terkandas di India akan dapat dibawa pulang ke tanah air kita ini dalam waktu yang terdekat. Kepulangan mereka bakal menggunakan 6 buah pesawat Air Asia jenis A320 yang disewa khas. Kesemua 6 pesawat ini akan membawa pulang rakyat Malaysia melalui Chennai dan Trichy. Saya juga ingin memaklumkan bahawa segala kos sewaan penerbangan ini iaitu berjumlah ringgit Malaysia 1.05 juta akan dibiayai sepenuhnya oleh parti MIC. Sementara itu, saya juga ingin memaklumkan Wisma Putra dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Malaysia Airports Berhad sedang giat berusaha menyelaraskan penerbangan oleh Malaysia Airlines MAS bagi membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Chennai dan Mumbai. Untuk menjayakan usaha ini, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang berusaha mendapatkan kelulusan mendarat bagi 2 penerbangan MAS daripada kerajaan India. Saya bagi pihak Wisma Putra dan Menteri Luar Negeri Dato' Sri Hishamuddin Hussein merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada MIC yang hadir bersama saya hari ini ialah Yang Berhormat Datuk Sarabanan, Menteri Sumber Manusia, kepada MIC, kepada Air Asia dan kepada MAS kerana sudi membantu memudahkan urusan rakyat kita yang berdepan kesulitan di luar negara. Saya percaya kerjasama antara kerajaan dan pihak persendirian public-private partnership ini seperti inilah yang perlu dicontohi dan diperbanyakkan. Apatah lagi di saat negara menghadapi situasi sukar seperti krisis COVID-19 ini. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah kita doa supaya dan semoga misi membawa pulang rakyat kita daripada Iran, Itali, India dan mungkin negara-negara lain selepas ini dapat berjalan lancar
insyaAllah. Terima kasih dan sekali saya minta YB Datuk Saravanan untuk memberi sedikit ucapan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri Luar Negeri. Negara kita, bukan saja negara kita, seluruh dunia menghadapi satu cabaran yang cukup luar biasa, khususnya negara Malaysia. Dan dalam keadaan di mana saat negara menghadapi cabaran COVID-19, di mana ini adalah satu suasana yang jauh berbeza dengan situasi-situasi sebelum ini. Dalam keadaan seperti ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana ke atas keprihatinan Kementerian Luar Negeri, khususnya Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri, tidak lupa juga Yang Berbahagia Dato' Wan Zaidi, Ketua Pasukan Petugas COVID-19, yang telah mengambil inisiatif untuk memastikan bukan saja keselamatan warga Malaysia, tetapi memastikan warga Malaysia balik ke Malaysia dengan selamat. Hari ini kita lihat cabaran ini bukan saja di antara kita, tetapi di seluruh dunia. Dan saya harap masyarakat di luar sana memahami kedudukan sebenar dan sabar, dan memberi peluang kepada Kementerian Luar Negeri dan agensi-agensi di bawahnya, dan juga pemimpin-pemimpin untuk menyelesaikan masalah ini secara berhemah. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para penderma yang telah membantu MIC, khususnya Presiden MIC dan penderma-penderma yang telah membantu untuk menjayakan misi. Saya percaya walaupun kita ada seramai 1,500 orang di Chennai pada ketika ini, fasa pertama kita akan membawa balik seramai 1,100 orang dengan 6 pesawat. Dan saya dimaklumkan oleh kementerian mereka sedang mengatur satu lagi pesawat ataupun dua lagi pesawat melalui Malaysian Airlines sebagai fasa kedua. Dan saya harap ini akan menjadi satu kejayaan yang besar di antara MIC dan juga Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Indri beliau orang utara yang mencium malam akhir. Ninda kalau makai, tamu dekat tilu tercilu. Cikgu tamu itu kau dikira Malaysia, India kari, namun di nanti ke kondo orang dekat ke. Palmir mencium main pon orang betulnya. Over itu tu boleh berdom. Inda peracara yang di Malaysia orang peracara betul mana. Orang kan mulu betul corona. Covid pertama mungkin yang kira, orang begini pergi uik kuli. Kerumi, orang hati wati wati itu boleh dikira. Semua orang itu tenggelam di nanti orang yang paling apa itu, sibuk cipta maya maga kote beli sendu boleh dikira. Lagi, sila beli yang lain menurut parking dia, usaha til, beti pernah mudi amal payu dikira. Lagi, ini makhluk manusia makhluk beri tu boleh berdom. Nih kalau sikit tahu itu boleh berdom. Unggal kuat tu peracara, orang hati dikira. Semua orang yang peracara itu boleh dikira. Lagi, orang ini kuat tu mudi amal lagi, orang lain kuat tu mudi amal lagi. Entri, orang terbang tu ada terus berhenti. Orang itu yang ni nak kira dia berada over Malaysia, orang over India, orang pergi tu kandar. Dan ini kira dia mula pergi ke lindung selama mahu pergi tu. Kadang tu baru baru kalau mahu, mai kau ni jenis itu lebar. Transisi asyik begini, so orang orang mereka dah mulai cuma hilang. Beri urut orang yang macam, ada tu si Risha ni orang orang dia, udah biasa. Ini kira India beri urut orang macam ni, pergi cuma dengan nanti. Ini ada tu ni yang macam, ada tu kafir ni jumpa orang orang. Namun ini ni dia, pasti kita jadi beri tu kau ni kira. Aniinde korang dah cukup besar. India betul, malam silam tu korang anu mesti pernah pergi cukup dekat. Aga, angin iri ke dalam korang mudah ni nama ni itu di angin sikit korang dekat dalam korang dua orang dekat. Anak, nama kanu mesti kadek kita kalau kat ini, angin urut dah ibu ni urut mana kita agak pernah orang lap. Yang kali ini korang dua orang ni entry entry ki. Yang lalu tiap ibu ni rendi, air tiap ibu orang ini ke kiri kita ni. Ini dah pernah tu mai kau ni desa terlebar. Yang orang ni mati lecet cemerlang selamir. Aniinde. Paniye mudik pergi kuriye, nampi ke ini semula itu berdaya itu kita dah ada ni aratil, ini dapat tulis cerita itu teratur kerja kita tulen ini re, atteri nombor kita lakukan, minta macam mana itu nombor kita lakukan, yang kita malam hari dan di terus kuli itu, mudah kita maga hari malam kita hari siang malam kita malam aga, air ti nur pergi ke dua orang perlu lagi, rendah kita maga, beli orang itu ramai sih, ini malam mas malam malam aga. Irenda itu katamang mantra itu ni kundu orang kuriya wife pergi sekolah ni pergi kuli ni kita, lalu agak asal pernah betul. Ini Malaysia, India macam mana? Orang ni teriak, teriak nani kuli kita Malaysia ni kundu orang betul. Kadang-kadang beli orang macam cikir kita ni, agak aneh orang mami ni khati, ini pani betul ni lagi tu ni kita beri kat kuli. Terima kasih, thank you, assalamualaikum.